Bismillah, innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina, wa min sayyi'ati a'malina, man yahdihillah falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah, wa ashadu an la ilaha ilallah, wahdahu la sharikalah, wa ashadu anna muhammadan, abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Rabu, malam Kamis 1 Desember 2021, bertepatan dengan 22 Rabi Al-Akhir 1443 Hijriah, maka pada kesempatan petang ini antara Maghrib dan Isya di Masjid Al-Imam Mukmil Al-Wadi'i di Ponpes Ma'had Mukmil Al-Wadi di Darmas Raya Sumatera Barat, kita lanjutkan ujian dari santri Ma'had Mukmil Al-Wadi, ujian Al-Quran, yang mana pada kesempatan ini kita menguji hafalan yang ada pada Abu Furqan. Maka kita mulai, dan seperti biasa kami akan memberikan 4 soal dan nilai teratas dari soal-soal adalah 25 poin. Sehingga jika 4 soal dijawab dengan baik dan benar, yang mana jawaban yang diinginkan adalah menyambung ayat, ini poin pertama. Kedua, kebenaran dari ayat yang dibaca. Ketiga, kriteria dari tajwid, makharijul huruf, sifatul huruf, dan sebagainya. Maka kita mulai ayat yang pertama di dalam ucapan Allah Jalla wa'ala, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, min hamzihi wa nafkhihi wa nafthih, wassama'a rafa'aha wa wada'al mizan. Hasbuk. Kita nilai dulu ya. أفرأيتم اللات والعزى innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Samum. Samum au mada? Ada bal jahim. Waqahum rabbuhum. Kulu
wasrabu sebuk hancur nih. Ayat yang terakhir. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Khalas yakfi. Soal yang pertama di surat Ar-Rahman mendapatkan total poin 25. Kemudian di surat An-Najm juga 25. Namun setelah itu di surat At-Tur mendapatkan nilai 10. Dan di surat An-Najm yang tadinya mendapatkan 25 di ayat-ayat yang terakhir mendapatkan hanya 5 poin. Maka semuanya 65/100. Maka ini adalah rekor terburuk dari ujian Ikhwanuna. Yang paling baik Akhuna Nasr 93 ya. Maka yang the worst paling buruk Abu Furqan 65/100. Masih di atas rata-rata 6. Namun insya Allah kedepannya menjadi lebih baik. Dipacu lagi ya. Not bad for beginning. Tidak buruk untuk pertama kali. Namun kesananya insya Allah tidak seperti ini.